Format baru Piala Dunia 2026, sangat radikal peserta 48 negara sob. Berbeda dari edisi Piala Dunia 2022 lalu, dalam Piala Dunia 2026 akan diisi 48 negara peserta. Setelah penyisihan, nantinya peringkat 1-2 di fase grup dipastikan lolos ke babak knockout. 8 tim di posisi 3 terbaik fase grup dipastikan lolos ke babak knockout. 16 kota tuan rumah, 104 pertandingan di Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 akan dihelat di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, pada Juni-Juli tahun 2026. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi Piala Dunia FIFA ke-23. Kejuaraan internasional 4 tahunan yang diperebutkan oleh tim nasional dari asosiasi anggota FIFA. Bakalan lebih panjang jadwalnya dari sebulan bisa menjadi 2 bulan sob turnamen tersebut. Mantul, mantap betul.